Mau enggak pelukan? Kan belum pernah. Jauh di depan udah ada beberapa pertanyaan. Ya. Terus tinggal lu ambil aja satu persatu demikian, tapi jawab tetap berdua. Oke. Ya. Ini mau enggak mau versi sahabat. Lu berdua sahabat kan? Enggak juga sih, Bang. Emang iya? Enggak tahu. Ya udah, boleh dikenalin aja lu berdua siapa? Duluan, Bang, yang gede. Oh iya. Ya, teman-teman, teman-teman, guys. Nama gue Oki, gue dari Tangerang, Banten. Umur masih 20, Bang. Kita masih 20 nih. Nama gue Riko. Umur sama 20, tinggal di Tangerang juga. Gue tuh sama dia temen SMP, satu SMP bareng. Berapa tahun ya? Sampai sekarang udah 8 tahun lebih kayaknya. 8 lah, ada lah, lebih lah. Ya udah, boleh langsung dimulai, ambil siapa dulu? Ya, lu dulu, Bang. Ya, dulu, bang, yang gede. Oh iya, Bang, maaf, Bang. Dulu, Bang, bismillah. Apa ini? Gue baca ya. Mau enggak nemenin gue potong rambut? Oke, 1, 2, 3. Ini M kan nih? Mau, Bang. Bukannya udah pernah ya? Udah pernah belum sih? Udah pernah anjing. Udah pernah ya? Waktu dulu ini, Bego. Waktu apa? SMP kan ada Raja Rambut. Oh iya tuh. Terus depan sekolah kebetulan ada potong rambut, Asgar. Asgar. Yang biasa dikit-dikit. Ya udah, potong rambut kan itu kan juga nemenin potong rambut. Kalau Niko minta temenin potong rambut, mau gak nemenin? Mau lah. Asal jangan potong malu gitu, gua. Aduh. Dianya mau gak nih potong rambut? Gitu. Angel, ntar aja, Bang. Gue. Ya, lu. Ini. Apa ini nih? Kira-kira kalian mau gak jadi abang adek? Udah nih, satu. Dua. Tiga. Pak, pak. Kita gak jadian ya? Pendapat lu apa? Kasih pendapat. Apa yang mau sih? Apa ya? Ya karena udah terbiasa aja kali sama dia ya. Kalau apa-apa kayak misalkan ya kalau gua enggak tahu apa, gua kan orangnya polos. Iya. Siap, Bang, polos. Buset. Ya sama sih. Kan emang udah gini juga nih. Cestol. Iya, cestol. Lanjut. Oke, siap. Kira-kira kalian mau nggak punya gebetan yang sama? Waduh. Satu, dua, tiga. Yeah. Sakit kok cece. Kenapa? Kenapa kau mau? Alasannya gimana? Aduh, itu mah bikin rusak pertemanan, coy. Mendingan cari lagi yang lain. Kan cewek kan banyak. Iyalah, masa bekasan aja. Yeah. Aduh. Berusaha. Pak. Siapa yang bakal ngalah? Gua kan, pasti. Ya, karena ya. Karena ntar diserobot nih yang main lain. Lanjut. Gue ya. Mau nggak mandi bareng gua? Tuh, dua, tiga. Kalau renang mah pernah ya, kalau renang mah mandi. Ya, renang bareng sama mandi ya, bareng mah beda. Tapi kan sama-sama di air. Iya sih. Oh itu. Oh tidak. Itu nggak mau gue anjing. Menjijikan itu, menjijikan. Baik juga pertanyaannya. Tanos anjing. Mau nggak tukaran pakaian dalam? Satu, dua, tiga. Gue duluan, soalnya nggak muat anjing. Anjing gue ya nggak muat pakai celana lu. Gue nggak muat. Lu muat banget aja, gue nggak muat. Pertama robek. Tukeran dakon anjing, nggak mau gue. Ya, gue ya. Dakon apa? Daki. Kompak. Tahu lah. Mau nggak ngasih kado pas gue ulang tahun? 3, 2, 1. Mau, asal ada, kalau lagi ada rezeki mah mau. Kalau timbal baliknya lumayan sih mau. Anjing. Pernah ngasih kado satu sama lain? Enggak juga sih. Belum. Jijik anjing sebenarnya. Sebenarnya jijik sih. Kira mau ngasih apa?
Ya siapa tahu dia mau ngasih gua rumah, gua mau ngasih dia mobil mewah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ada juga rumah mewah, tapi mobil mewah lagi ya. Kan ceritanya dia punya rumahnya banyak gitu. Gua punya mobilnya banyak. Amin. Siap. Ini siapa tadi yang ngambil? Gua. Iya, gua. Gua. Ya, mau enggak sekasur bareng? Dalam apa dulu nih? Iya, konteksnya apa dulu nih, Bang? Ya, jawab dulu. Udah. Tuh. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Kebalik. Bisa gimmick. Iya, mau. Kok mau sih? Mau lah anjing, sekasur bareng juga. Kalau nginep di mana-mana juga sekasur bareng. Asal jangan. Kemarin aja gua nginep sekasur bareng. Kemarin gua nginep sekasur bareng. Enggak, bego. Kemarin enggak ada kasurnya. Lah yang hari pertama? Oh iya. Iya, yes, iya. Yang lu pada pulang tuh. Iya, yang lu pada cupu. Iya, saya jangan pas sudah beristri aja. Ah, jangan itu mah, kecuali. Dan lanjut. Habis. Kecualinya biar angan-angan kalian aja. Lanjut, Le. Kecuali di season ini. Mau enggak pergi kondangan bareng? Satu, dua, tiga. Mau, soalnya udah pernah. Iya, apa sih yang belum pernah? Nanyanya. Udah pernah. Kurang nih, kurang, kurang lah. Kurang lah, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau enggak disuapin? Satu, dua, tiga. Nggak mau, gua udah gede anjing. Gua bisa nyuapin. Kes terus. Merokok terus. Mama Yoki nih, Yoki udah merokok. Gue udah biasa nyop sendiri. Punya tangan kok, masih punya tangan. Alhamdulillah. Ya, lanjut ya. Lanjut lo. Mau gak punya pacar bekas gue? Satu, dua, tiga. Mau aja sih gue. Kalau cakep mah, ajar terus bang. Buset. Kenapa Oki gak mau? Kenapa ya? Ya karena gue udah tahu bekas dia. Gimana ya? Gue udah tahu apa? Gue kebanyakan lebih tahu mantan dia siapa. Gue kenal. Jadi ya gimana ya? Ya kalau dia kagak mau, gue kagak mau. Gimana sih anjing? Ya iya, gue kenal teman doang. Kalau pacar mah ya banyak yang lain lah, nyari sendiri. Enggak, kalau gue ya, misalkan beda tipe kan kita juga berdua. Emang iya. Gak tau sih. Kalau gue taunya soalnya punya apa kuncian dia tuh cakep. Jadi ajar terus. Aduh, bos. Bocor. Bulat. Ini. Wah lasu. terus. Mau nggak bisnis bareng? Buset. Satu, dua, tiga. Tiga. Ya. Mau. Mau udah soalnya pasti mau jelas. Soalnya udah pernah juga. Iya. Dalam bisnis sih, kerja yeah. Freelance lah. Gue. Iya. Yeah. Mau enggak malam mingguan bareng? Ya, yeah, atau dua, tiga. Kan mau aja daripada. Kan gua saat ini juga enggak punya cewek, yeah. Ya kan? Jadi gua kalau cabut juga kemana-mana malam Minggu, mau malam Minggu, malam apa kek sama dia mulu. Yeah. Ini gua sama dia. Beda halnya kalau dia punya cewek, kadang gue yang nemenin dia jalan sama ceweknya, gue sendiri jadi nyamuk ya ibarat. Dulu pernah banget, sering lah. Satu lagi ya, masih ada satu lagi. Mau nggak pelukan? Kan gue pernah ya. Yang di gunung? Jawab dulu dong. Jawab. Mana bego? Dua, ini satu, gede. dua, tiga. Ngomong aja. Udah pernah ada fotonya nih di sini nih. Ada foto yang pernah ada. Jangan bego gue yang ini. Oh iya. Ribet. Soalnya udah pernah. Udah pernah. Pas foto bareng. Coba dong, lu kan ada gimana? Jangan. Bulan Ramadan. Oh iya. Lih, satu lagi. Terakhir nih. Akhir nih ya. Satu. Akhir, ya iyalah, aku jenis doang. Mau enggak mabok bareng gua? Aduh. Satu, dua, tiga. Enggak. Kenapa ini? Soalnya gua bukan minum, Bang. Oh, kentung. Kalau dia minum, juga minum berat. Ya, enggak, kalau gua kan ya itu kan buat kebutuhan juga. Kalau misalkan dia
pengen buat penghangat juga ya kasih aja ya enggak? Kenapa enggak? Tapi gue enggak mau gimana? Ya kalau dia mau, kalau enggak ya udah. Kenapa enggak dipeluk kan hangat? Kan hangat. Ya kan beda, cuy. Oh, iya. Beda. Hangatnya kan hangat dalam tubuh, bukan dalam tubuh. Halo, Mecetung. Itu jamu loh. Iya, aja. Dah. Habis. Habis ya. Oke, closing. Coba dong masing-masing dari kalian ungkapin kira-kira saran atau apa buat sahabat kalian. Ya, gue sih makasih banget lah udah ngebantu banget di hidup gue juga. Dari segi materi, dari segi apa ya? Apa ya? Tadinya gue itu nggak tahu gue larinya pengen kemana, gedenya pengen kemana. Tapi kalau ada dia, padahal dia gede duluan nih. Oh dia pengen kesini nih. Kata gue kok gue juga tertarik sama kesini. Ya udah ikut jadi gitu. Bukan nggak punya apa? Bukan nggak punya apa? Pendirian ya. Tapi apa? Emang sama, seleranya sama. Ya, kalau dari gua thanks berat nih buat sobat gua, yoi. Dia tuh udah kayak ojek gua kemana-mana. Enggak ojek juga sih. Dia juga kan kalau gua kemana-mana kan jalur. Jadi nih driver gua lah. Sebutannya. Di GPS gua kalau enggak ada dia enggak tahu jalan nih. Bakalan ditinggalin gak? Tapi gue ada satu masukan tuh buat lu tuh. Jadi orang jangan ngaret bangsa. Manajemen gak, waktu kawan. Kan gak suka Renono. Yang mana? Yang mana ada kayaknya. Ya jadi ada salah satu teman kita yang ngaretnya kebangetan. Parah, lebih dari gue. Masukin gak fotonya? Ya, ntar akhirnya kalau ini boleh nih ada di sini boleh, fotonya nih. Pakai luda kan ya, pakai luda. Iya, ya, pakai luda. Ya, oh, yang suaranya. Ya, masukan gua lu jangan sampai kayak dia dah pokoknya. Ya, itu dia. Saling memeluk dan saling teman. Strap, bye. Bye.